Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Halo, jumpa lagi dengan saya El Johnny Vlog. Kali ini saya ada liputan di tepatnya di Bekasi, yaitu tepatnya di Danau Duta Harapan yang letaknya di Bekasi. Jadi ini buat teman-teman semua, ini adalah danau yang tepatnya berada di perumahan Duta Harapan. Jadi buat kalian semua yang pengen bersantai di sini, tempatnya sangat sejuk, sangat tenang. Buat kalian atau keluarga untuk rekreasi di sini, saya pikir ini tempat yang recommended buat kalian semua bareng keluarga untuk mengisi hari liburan Anda. Yang kemudian untuk di tempat ini juga, kalau buat kalian semua yang hobi mancing, di sini spot yang paling bagus juga, karena setiap hari di sini sangat ramai sekali dengan orang yang datang untuk ikutan mancing di sini. Ya, karena lumayan di sini, lumayan banyak lah untuk hari-hari, apalagi untuk hari Minggu, lumayan ramai untuk orang-orang yang datang dari berbagai tempat untuk datang ikutan mancing di sini. Iya, untuk kalian yang hobi jogging atau berolahraga, di sini juga ada trekking yang kita bisa lewati dari arah samping di sini. Iya, untuk trekking, untuk olahraga pagi, ya ini tempat yang sangat tepat juga buat kalian semua. Ya, untuk berolahraga, terus untuk menikmati kuliner, karena di beberapa spot di sini disediakan tempat seperti saung untuk di sini sudah berjualan, ada yang aktivitas pedagang untuk kuliner. Tapi untuk saat ini, pada momen kali ini yang lagi beredarnya banyaknya isu tentang corona, lumayan agak sepi di tempat ini karena ada himbauan dari pemerintah untuk selalu waspada untuk saat ini. Tapi masih ada juga dari beberapa orang yang datang di sini untuk ikut untuk mengisi waktu seperti mancing dan berolahraga. Tapi lumayan untuk hari Minggu, lumayan banyak aktivitas di sini, seperti masih adanya pedagang kaki lima yang ikut menjajakan dagangannya, kemudian yang berolahraga di waktu pagi sama sore yang biasa agak lumayan banyak tepatnya pada hari Minggu. Kemudian kalau untuk mancing itu hari-hari itu lumayan ramai yang mancing dari pagi kadang sampai sore. Tapi kalau untuk puncaknya kadang pada hari Minggu, itu pada datang banyak yang datang mancing di daerah sini. Saya kira ini tempat yang sangat recommended banget buat kalian semua, buat kalian teman-teman semua yang tepatnya itu yang berada di Bekasi. Saya kira ini aksesnya sangat dekat sekali, ya tepatnya berada di Perumahan Duta Harapan. Bisa di share aja lewat Google untuk datang main ke tempat ini. Iya, sangat recommended buat kalian semua, dan tempatnya sangat adem, sangat sejuk, apalagi kumpul bareng sama keluarga atau bareng sama teman-teman. Ya, saya kira itu saja liputan saya buat kalian semua, teman-teman semua. Inilah gambar umum yang sudah saya berikan kepada teman-teman semua, tempat yang recommended buat kalian semua untuk bersantai ya, bareng sama teman-teman, bareng sama keluarga. Ya, jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Terima kasih.